Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita merawat hamster kita supaya tetap sehat dan bulunya tetap bagus. Sahabat-sahabat, sebenarnya perawatan ini sangat dibutuhkan ya. Yang pertama, karena hamster kita butuh kesehatan, juga warna si bulunya harus tetap bagus, dan hal ini bisa berpengaruh ya pada harga si hamster itu sendiri. Baik sahabat, yang pertama kita sediakan pasir putih ya, pasir silika. Dan yang kedua kita sediakan kincir. Kincir ini saya buat sendiri. Kenapa saya tidak beli di pasar? Karena di pasar itu kincirnya lebih bagus dan warna-warni seperti itu. Ya sahabat, saya memilihnya karena terlihat itu lebih alami ya. Saya lebih suka seperti ini karena terlihat lebih alami, lebih seniman seperti itu sahabat-sahabat. Untuk kalian, untuk kincir ini bisa beli di pasaran. Kalau mau buat sendiri ya silahkan ya. Kalau saya sih lebih suka membuat sendiri karena lebih alami. Sahabat-sahabat, kincir ini sendiri fungsinya adalah untuk olahraga ya si hamsternya, biar tetap gerak seperti itu, bisa gerak, bisa lari-lari. Sedangkan guna pasir silika ini sendiri adalah untuk membersihkan bulu-bulu, membersihkan kotoran yang ada di bulu-bulu hamsternya. Kenapa kok tidak memakai pasir siloid? Ya sahabat-sahabat, saya di sini memakai pasir silika karena lebih halus ya. Lebih halus, tidak melukai pada si hamster itu sendiri. Untuk sahabat-sahabat bisa memilih pasir siloid yang biasanya dipakai untuk kucing itu ya, kan terlihat lebih besar-besar seperti itu. Kalau pasir silika ini lebih halus sahabat. Untuk pasir silika ini tidak ada efek ya pada si hamster, tidak ada efek apapun. Dan kalau sudah selesai buat mandi, biasanya saya ayak, saya buang serpihan-serpihan kotorannya, dan si pasirnya ini saya jemur untuk dibuat kapan-kapan lagi bisa kita buat lagi. Sahabat-sahabat, untuk mandi ini sendiri kalian bisa melakukan 1 minggu 2 kali ya, atau 1 minggu sekali. Kalau saya sih biasanya kalau memandikan hamster ini biasanya saya berbarengan dengan pembersihan kandang ya. Jadi saya membersihkan kandang dan hamsternya saya suruh mandi. Sambil menunggu si kandangnya bersih, kita mandikan seperti itu maksudnya sahabat-sahabat. Kita lihat mereka aktif sekali ya sahabat-sahabat. Mereka senang sekali kalau ketemu dengan pasir dan ketemu dengan kincir. Sahabat lihat sendiri, mereka aktif sekali, suka berolahraga ya. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Jadi kalian harus rutin untuk membersihkan kandang, juga membersihkan hamsternya ini. Tentunya bulu-bulunya harus bersih dan harus tetap sehat ya hamsternya. Dan hal ini bisa mempengaruhi harga jual si hamster itu. Baik sahabat, terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Dan jangan lupa terus dukung channel kami dengan tekan like, subscribe, komen, dan tekan lonceng notifikasinya. Sekian dari kami, semoga ternakan kalian sukses ya, semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.